lagi dengan Zakia. Kali ini aku mau share ke kalian look selanjutnya. Aku milih warna putih dan gamis ini. Kenapa? Karena ini cocok banget untuk dipakai di hari H atau setelah sholat id. Dengan aksen bordir yang ada di depan dan monte-monte atau Swarovski yang ada di lengan, leher, dan di pinggang ini. Look ini bisa membuat kalian tampil beda dengan yang lainnya dan membuat kalian bisa terlihat lebih elegan. Dan untuk kombinasi sepatu, kalian bisa menyesuaikan dengan heels ataupun wedges sesuai dengan selera kalian. Untuk pemilihan warna hijabnya, aku sarankan dengan warna gold. Selain cocok dengan warna Swarovski-nya, ini juga bisa membuat wajah kalian lebih fresh dan lebih cheerful.